Okey, ada dua komponen kayu. Hang terbalikkan salah satu komponen ke atas. Eh? Macam mana boleh terapung? Wah, ajaibnya. Siapa aku tengah tengok ni? Ini adalah meja yang terapung sebab dia ditarik oleh baldi-baldi yang berada di atas meja tersebut. Assalamualaikum. Maha binaan yang macam anti-graviti terapung sendiri. Dia memang menarik untuk kita tengok sebab setiap kali kita tengok, otak kita macam tak boleh terima. Dia macam menyalahi hukum alam. This is illegal, you know. Tapi sebenarnya dia memang tak menyalahi hukum alam sebab dia adalah salah satu konsep mekanikal yang sangat best, iaitu tensegrity. Tensegrity ni dia adalah satu prinsip mekanikal di mana suatu objek tu dia stabil ataupun dia memiliki integriti dengan menggunakan daya tegangan. Macam mana tu? Contohnya di Stadium Olympic Munich yang membuktikan bahawa konsep tensegrity ni bukan setakat cantik tapi ia boleh membentuk struktur yang kuat dan stabil. Dan satu lagi penggunaan yang sangat adalah binaan berbola super oleh NASA yang menggunakan sepenuhnya prinsip tensegrity. Dia ada batang-batang besi untuk mampatan dan tali yang menegang membentuk bentuk bola. Tujuannya adalah untuk dijatuhkan daripada atmosfera planet yang sangat tinggi untuk eksplorasi angkasa. Kalau ia letak benda yang nak diangkut tu dekat tengah-tengah, berbola super ni boleh menyelamatkannya daripada daya impact yang tinggi. Kelebihan lain berbola super ni adalah ia sangat ringan dan disebabkan fleksibiliti dia boleh tahan apabila jatuh daripada tempat tinggi. Dan dengan kita mainkan ketegangan tali, kita boleh buat dia berjalan. Oh, lama cuminya.